Soalnya kan lagi PPKM darurat. Nah, seperti yang kita semua tahu, pemerintah sedang memutuskan untuk melaksanakan PPKM karena angka COVID yang terus naik. Jadi kita semua diminta untuk stay di rumah aja. Tapi walaupun stay di rumah aja, kita tetap harus produktif ya. Misalnya kayak aku, olahraga terus setiap hari, terus juga gunanya untuk menjaga imun tubuh supaya tetap sehat. Nah, jangan cuma kesehatan badan yang dipikirin, tapi kesehatan kulit juga. Nah, mau tahu gimana cara aku menjaga kulit aku supaya tetap sehat? Ikutin terus! Well guys, walaupun di rumah aja, aku harus wangi sepanjang hari. Jadi, setiap sebelum mandi, aku selalu pakai ini, Scarlett Body Scrub. Nah, favorit aku yang romansa ini, karena wanginya seger banget. Fruity floral gourmand gitu. Terus yang aku suka lagi dari body scrubnya Scarlett, tuh wangi banget. Jadi body scrub Scarlett ini mengandung glutathione sama vitamin E yang udah pasti bagus banget buat kulit. Sekarang aku pengen kasih lihat kalian cara pakainya dan teksturnya. Nih teksturnya kayak gini. Tuh. Kita coba pakai ya. Walaupun scrub, teksturnya dia tuh halus banget. Jadi dia bisa ngangkat sel kulit mati aku tanpa harus bikin kulit jadi iritasi. Manfaatnya juga banyak banget guys. Yang pasti mengangkat sel kulit mati dari kulit, mengembalikan kelembapan kulit, mencerahkan kulit, melancarkan peredaran darah kita, dan jadi sarana buat relaksasi tubuh. Juga membantu meregenerasi kulit setelah eksfoliasi, meningkatkan kadar hidrasi yang dibutuhkan kulit tubuh. Jadi, bye-bye deh kulit kering. Oh iya, jadi semua produk Scarlett ini aman banget buat semua jenis kulit, bahkan untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, setelah pakai body scrub, biasanya aku langsung lanjut mandi dan pakai sabun ini. Nih, ini adalah Scarlett Brightening Shower Scrub. Ini ada yang mango dan ada yang pomegranate. Ini wangi banget guys nih. Tuh wangi banget. Aku pengen kasih lihat juga ke kalian teksturnya seperti apa. Nah ini nih teksturnya, dia ada butiran-butiran kecilnya yang berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati juga. Jadi manfaatnya juga banyak selain itu. Selain mengangkat sel kulit mati, juga membantu memaksimalkan saat membersihkan tubuh, terus bikin kulit jadi lebih halus dan mencerahkan sekaligus menjaga kelembapan kulit kita. Oke guys, sekarang aku mau mandi. Kalian tunggu dulu sebentar. Guys, aku udah selesai mandi, sekarang lanjut mau pakai lotion. Tapi by the way kalian ngerasa ada perbedaan gak sih di sini? Jadi, aku baru aja renovasi walk-in closet aku dan Gilang. Tada! Jadi kalau kalian sebelumnya lihat di vlog-vlog kita yang lain itu kan berantakan banget, udah penuh sesak, terus juga pokoknya udah enggak beraturan deh. Sekarang alhamdulillah begitu ada rejeki dari YouTube ya, thank you. Kita memperbaiki desainnya, jadinya baju-baju aku dan Gilang muat, tas-tas aku muat, sepatu-sepatu Gilang muat. Alhamdulillah. Oke guys, aku juga mau kasih tahu rahasia cantikku yang lainnya. Ini adalah Scarlett Whitening Hand and Body Lotion. Aku punya dua varian baru, yang Freshy dan yang Jolly. Untuk saat ini aku lagi senang banget pakai yang Jolly karena wanginya mirip banget sama parfum YSL yang Black Opium. Kita cobain ya. Jadi,
Dia ini fungsinya banyak, dapat menutrisi kulit, mencerahkan, terus moisturize juga, sama wangi all day long. Terus tekstur lotionnya tuh lembut banget, mudah meresap, dan gak lengket. Nih, aku sekarang mau kasih lihat perbedaannya. Nih, kelihatan kan bedanya? Yang kiri yang sudah pakai lotion, yang kanan yang belum pakai lotion. Sekarang kita pakai juga yang sebelah kanan supaya lebih merata warnanya dan nutrisinya yang jelas. Oke guys, jadi itulah rahasia kesehatan kulit aku selama pandemi ini. Sekarang aku mau sarapan karena tadi habis olahraga belum sempat makan. Kalian juga jangan lupa sarapan ya. Nih, aku juga sekalian mau kasih tips buat kalian semua. Selama PPKM ini terutama harus banget banyakin makan buah dan makan sayur kayak gini. Karena kita juga harus menjaga kesehatan kulit kita dari dalam dan dari luar. Stay safe guys.